Kepala Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Yanto atau Steve Iwon, bersama warganya selalu hadir dan mendukung di setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kali ini, program penanaman pohon di wilayah perkebunan teh Sukawarna yang diselenggarakan oleh PT Telkom yang diikuti oleh banyak peserta dari beberapa instansi. Panitia penyelenggara dalam kesempatan tersebut memberikan bantuan simbolis kepada guru SD Tunas Karya berupa satu set sound system dan dua unit komputer. Pengurus Masjid Perkebunan Sukawarna mendapatkan tiga buah karpet, peralatan tanaman, dan beberapa pohon kepada para kades. Dalam giat tersebut juga dihadiri Kapolsek Cisarua, Kades Kertawangi, Kades Cihanjuang, Kades Ciwarugas, serta warga. Rasa bangga bisa terlibat dalam acara penanaman pohon yang diadakan oleh Telkom ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk elemen-elemen yang lain. Kenapa? Karena menanam pohon ini tanda kita peduli akan peradaban, tanda kita peduli akan kehidupan, karena pohon memang sumber kehidupan ya. Semoga pohon-pohon yang ditanam di sini bisa tumbuh dan bisa menjadi amal baik buat kita semua. Amin. Kertawangi, bangkit. Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan.